Wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaila a'la ila yaumiddin. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri usra, fa inna ma'al usri usra, fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma hadirin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikumpulkan di saat ini di dalam pandemi corona, mudah-mudahan antum dijauhkan penyakit corona. Amin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada junjungan nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum semua yang duduk di sini, enggak laki enggak perempuan, diberkahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat sakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi nganggur, mudah-mudahan setelah corona pada masuk kerja lagi. Yang lagi pada bingung-bingung masalah kreditan motor, mobil, mudah-mudahan yang tadi pada nunggak bisa bayar tunggakan. Yang mudah-mudahan yang lagi pacaran pulang dari sini bagaimana kita pusat puspai pada putus semua. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita duduk di sini dalam rangka ulang tahunnya forum komunikasi antar majlis. Mudah-mudahan kita doakan fikam yang dipimpin hadai lallahu Ustaz Diba dipanjangkan, ini majlisnya dipanjangkan umur, dilancarkan siar dan dakwahnya, anak-anak majlisnya semuanya. Wabil khusus yang saya hormati, beliau tidak lain adalah keluarga saya sendiri, adik angkat saya sendiri. Adai Allah Ustaz Binggau Ibrahim. Mataan Allah tuli hayat. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi kesehatan, diluaskan rezekinya dalam siap dan dakwanya, dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula ayahanda beliau Ustaz Ibrahim, mudah-mudahan diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustaz Aang Gunaifi, Ketua DPC FPI Bekasi, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Uspai, kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberkahkan, diluaskan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Aidid, Habib Saif bin Abu Bakar Al-Aidid, beliau sedang menimba ilmu di Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Mudah-mudahan dalam menimba ilmunya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi khusus juga yang saya hormati juga Ustaz Mursanuddin, beliau orang tua kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan para asatidz dan habaib yang tidak saya sebutkan namanya masing-masing, kita doakan beliau-beliau diberkahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula aparat, aparatur negara, Pak Lurah, RT maupun RW-nya, mudah-mudahan diberkahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ini malam Minggu kita beristirahat di rumah. Alhamdulillah. Tapi Allah punya rencana, Allah berikan godok buat diri kita. Ini sudah takdirnya Allah kita kumpul. Tadi kita baca, dengar, baca Ratibul Haddad, apa yang diterangkan oleh Ustaz Diba, depan, belakang, kanan, kiri, 40, semuanya dikasih sama Allah pahala. Diberi semuanya sama Allah.
kalau kita baca sendiri. Tadi kita baca nih udah hampir 40 ribu orang. 40 orang. Mungkin di daerah desa swadaya, sukadaya. Semuanya diangkat begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nenek kampung nih desa yang dipimpin di majlisnya oleh pimpin oleh guru kita setiba, Allah jauhin tuh corona. Alhamdulillah kita dengar Ustaz ulama. Lagi tadi kita dengar lagi Ustaz Usman mati, lengkap sudah kita punya hidup. Lengkap ulama wardul anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita begini duduk di kumpulin sama Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta sama ulama. Bagaimana dari Anas bin Malik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum ma'aman ahab. Kita bakal dikumpulin lagi di dalam sorga sama orang-orang yang baik. Kita nanti dikumpulin di dalam sorga bersama baginda Nabi Muhammad. Kita nanti dikumpulin lagi sama ulama-ulama yang baik. Kita nanti dikumpulin lagi duduk bersama begini di dalam sorga bersama majlis forum komunikasi kita antar majlis. Amin. Masih ngantuk? Lagi nanti malam nanti nganyut. Pulang aja buka WhatsApp. Bilang dibuka yang pala lu peyang. Ya, ini mumpung kita malam minggu. Nggak ada sekarang yang namanya malam minggu. Kamu dadar mudi duduk di pinggir jalan sedang pacaran. Nggak ada sekarang malam minggu. Sedang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sekarang malam minggu. Duduk dengan para ulama. Ulama yang gak di atas, yang gak di bawah, semua ngumpul doain fikam supaya ini berkah nih majlis. Dari berkahnya nih majlis buat kita semua, buat kita. Nah, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Ini 2020, ini 2020 habis gak panjang lebar. Antum yang bagaimana tadi kata dua penceramah, Ustaz Ta'al sama Ustaz Tri. Uswai, deketin ulama. Deketin ulama, terakhir lo di Pasuruan. Ulama tua, ditunjuk-tunjuk sama Ansor, ditunjuk-tunjuk sama Banser. Ini udah sekalahin, karena apa? Negara kita udah digoyang. Lo jangan betah-betul. Siap gak bila ulama? Siap! Siap gak lepas deh? Siap! Siap gak jaga ulama? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jangan ngimak tentang beb ane umat Nabi Muhammad, beb ane orang Islam. Giran ulama dicekok begitu pada diam. Kalau sebagai umat Nabi Muhammad, belain ulama. Jangan cintanya doang sama ulama, nganterin doang motor ke depan. Belain ulama sampai ke dalam penjara. Belain ulama selagi di pengadilan ini. Negara Indonesia ini. Jangan diam aja. Cinta sama Ustaz Tiba, jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin, hadirin. Habib gak kenal Ustaz Tiba nih hari doang. Habib 10 tahun, beliau senyum tapi hatinya. Lagi mendoakan majlisnya, lagi mendoakan umatnya, lagi mendoakan krunya supaya istiqomah di dalam majlis. Kita gak tahu hatinya nih Ustaz Tiba. Kita tahu senyumnya doang. Kita doakan beliau, mudah-mudahan dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Gile, orang sekarang takut sama corona. Betul gak? Masjid musola dikosongin pada diam. Ada yang teriak? Ada yang teriak? Waktunya mati, kita mati. Waktunya kita mati, mati. Corona takut, Allah berani. Sholat dilalaikan, gak sholat, gak puasa, gak ngaji, gak selawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah kalau kita dekat sama Allah, insya Allah kalau kita selalu sama baginda Nabi Muhammad, corona lepas dari diri kita. Siap bila fikam? Siap. Siap bila sadiba? Takbir! Allahu Akbar!
Ayo, tapi nggak panjang lebar, dikasih cuma 5 menit doang. Kita berselawat dengan baginda Nabi Muhammad. Insya Allah dengan selawatnya baginda Nabi Muhammad, kesusahan kita diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah bilang sama Nabi Muhammad, laulaka laulaka lama khalaqtu afla. Ya Muhammad, kalau tidak ada engkau, tidak ada langit tanpa bumi, tidak ada sepasang lagi perempuan, tidak ada binatang, tidak ada isi seluruhnya di dunia sebab Nabi Muhammad. Ini gini sebab Nabi Muhammad. Kita harus cintai Nabi Muhammad. Kita setelah Nabi Muhammad, kita cintai ulamanya. Kita musuhin ulama, Nabi Muhammad bakal marah. Kita musuhin Nabi Muhammad, kita musuhin ulama, daging-daging mereka pahit. Sekali doa, Allah kabulkan, kita bakal sengsara di muka dunia ini, apalagi kita di akhirat. Allah ijabah doanya ulama yang teraniaya, karena dibantu dengan doanya baginda Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ayo kita selawat. Keluarin sodakohnya, bangun di majlis. Jangan setengah-setengah. Lu beli rokok sebungkus 25 ribu, lu kuat. Lu beli kuota 15 ribu, lu kuat. Lu beli pulsa 10 ribu, kuat. Ayo keluarin sodakohnya. Ajis, bantuin. Kasih pikap. Jangan, tunjukin kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Insya Allah yang sedekah sekarang, besok pagi Allah kasih kaya. Insya Allah yang sedekah sekarang, Allah kasih kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Insya Allah, kalau kita keluarin sedekah, Allah jauhkan penyakit di dalam dirinya. Ayo, agro. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Angkat semua. Allah ganjar pemberiannya 10 kali lipat. Insya Allah yang ngasih, Allah berikan kedua orang tuanya berangkat haji. Insya Allah antum bersedekah, antum bakal dijauhkan sama penyakitnya Allah. Habib, sekali lagi syukron jazakumullah khair yang telah membantu forum komunikasi antar majlis. Mudah-mudahan antum semua dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.